Menu sederhana hari ini adalah lengsengan ikan laut hampir masak. Ikannya sudah masak. Kita hidangkan. Ini adalah menu sederhana. Bisa kita sajikan untuk pagi. Bisa kita sajikan untuk pagi atau siang hari. Tetap. Yummy. Ada terong bakar di sini untuk lalapannya. Kemudian ada lenturu. Ada sayur lenturu buat lalapan. Cukup direbus saja. Inilah krengsengan ikan laut yang sudah dimasak. Ada lalapan terong, kemudian sayur lenturu. Di sini sambalnya sambal terasi dengan tomat. Kita ulek dulu ya sambalnya. Kita ulek dulu untuk sambalnya biar sambalnya mantap. Sambal terasi tomat. Kita ulek hingga halus. Inilah menu sederhana kami di desa atau di kampung. Sudah jadi sambalnya. Nasinya seperti biasa, nasi putih untuk nasinya. Menu ini bisa Anda coba ya di rumah. Krengsengan, sambal terasi, kemudian lalapan terong bakar, dan lalapan sayur lenturu. Inilah menu sederhana sajian orang kampung. Selamat mencoba di rumah, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.